Bicara pernikahan, Rizky Billar ucapkan kalimat sakral ke Lesti Kejora. Bagaimana info selengkapnya? Mari simak video ini sampai habis. Secara tak sengaja, pesinetron Rizky Billar mengakui Lesti Kejora adalah tipe istri idamannya. Pengakuan Rizky Billar tersebut diungkapkan di depan para sahabatnya dan juga di depan Lesti Kejora. Saat bicara soal pernikahan, Rizky Billar juga terus melontarkan kata pujian untuk Lesti Kejora. Awalnya, Rizky dan Lesti ngobrol tentang pernikahan dengan pengusaha sukses asal Indonesia, Basuki Surodjo. Kalau saya pertama kali, istriku beda, yang lihat mama saya, ucap Basuki. Menanggapi ucapan Basuki, Rizky Billar langsung menatap mata Lesti Kejora. Ia bercanda dan menyebut akan melakukan hal serupa jika menikah dengan wanita 21 tahun itu, Lesti Kejora. Entar nikah sama kamu, gak usah kerja, sahut Rizky Billar lirik. Terkait hal itu, Basuki pun menanyakan restu orang tua Rizky Billar soal hubungannya dengan Lesti Kejora. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, kedua orang tua Rizky Billar sempat menghabiskan waktu bersama Lesti di daerah Bandung, Jawa Barat. Ada enggak sama ibu ngomong gimana sih mengenai dede? Tanya Basuki. Rizky Billar lantas mengatakan selama ini selalu didukung oleh orang tuanya dalam berbagai hal, termasuk saat menjalin kedekatan dengan Lesti Kejora. Rizky Billar menyebut orang tuanya menganggap Lesti sebagai wanita baik. Ibu saya kan selalu dukung dengan apa yang saya lakukan, ujar Rizky Billar. Tak hanya itu, Rizky Billar juga menilai Lesti berhasil merebut hati orang tuanya. Ucapan Rizky Billar itu langsung diamini oleh Lesti Kejora. Karena itu, Rizky mengatakan selama ini mengidam-idamkan sosok istri yang sayang pada keluarganya. Tanpa sengaja, ia lirih mengakui harapannya kepada sosok Lesti. Rizky amat berharap jika Lesti adalah tulang rusuknya. Semoga semakin didekatkan dan dipermudah dalam segala hal. Itu saja informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.